Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channelnya Gondrong Korea. Kali ini kita akan membahas MOSFET yang mati ya, digunakan lagi. Misalnya seperti ini ya, SRF261 yang sudah mati ya, yang sudah mati. Nah, kita tester mana yang bagus, kita pilih sebelah gitu ya. Nah, kita ambil sebelah, nanti kita bikin model planar ya. Ini seperti ini ya, kita memanfaatkan barang-barang bekas, bukan bekas sih, barang-barang lama ya. Ini pakai trimmer dandang, harusnya pakai C ya. Ini LPF nya 3 tingkat, langsung LPF ya, keluar dari transistor ini ya. Ini masih bisa keluar sekitar 70-80 ya, sekitar segitu ya, seperti ini. Mungkin bisa ditiru atau diciplak. Saya sendiri juga ngambilnya punya teman-teman di YouTube, itu saya tiru. Ya, berbagi informasi itu tidak ada salahnya ya. Ini pakai SRF261 yang sudah meninggal dunia atau sudah mati. Terus gunanya ini R100 ohm di paralel 2 ini, jadi kan 50 ohm ini untuk menurunkan input ya. Sel inputnya 5 watt kok dirasa masih kegedean, kita jumper dari in ke ground ya, jumper ke ground. Ini disolder sini. Seperti ini ya guys ya, cara kerjanya model planar. Tapi untuk tipe tertentu tidak bisa ya, misalnya ini yang single ini. Single 270, PLF 270 ini tidak bisa ini. Sudah saya coba ini, tidak mau keluar wattnya ini. Dua-duanya saya coba tidak mau. Kalau yang punya SRF ini kadang masih mau ya. Kita tester aja mana yang antara sebelah ini, antara 1-2 ini, kita cari yang apa masih bagus, kita coba begitu ya guys. Jadi kita cari yang masih keluar watt. Ya lumayan loh buat input HT, buat battery HT lumayan, masih 70-80 lah. Dengan VCC 24-26 ya, yes, amannya aja 24 atau 23, jangan gede-gede karena barang sudah setengah mati. Oke, seperti ini penampakannya. Kita coba diperhatikan. Ini mirip-mirip booster zaman dulu ya, kalau masih ingat dengan booster 7146 atau 2630 atau 2782, yang model-model seperti ini ya. Mirip-mirip ya. Ini belum dikasih anu ya, dikasih bias. Mau dikasih bias bisa, enggak juga bisa ini ya. Bedanya dikit toh. Dikasih bias. Bias VCC ya, bias VCC paling 0,5 volt. Atau 0,3 volt. Begitu guys, seperti ini ya. Bisa dilihat digambar, dipraktekin ya, daripada dibuang. Yang SRF mati-mati itu ya, ya yang mati-mati ada berapa biji itu ya, dicoba saja. Kalau masih bisa digunakan, jangan dibuang. Eman-eman, no cara wong Jawa, eman-eman. Oke, matur suwun. Ditunggu saran dan kritiknya. Jika nanti Anda mencoba dan tidak bisa keluar watt, berarti ya ada sesuatu yang belum pas, perlu dipaskan lagi. Oke guys, kalau enggak ini dibuka ya, mungkin enggak percaya ya isinya apa gitu. Kita buka saja.
tidak penasaran. kita buka biar tidak penasaran isinya seperti apa. Nah, ini ya kelihatan ya, loh sama atau isinya SRF 261 sama seperti yang mati-mati ini. Oke guys, terima kasih, matur suwun. Oke, ini enggak dianu loh ya, enggak disolder ya, ini enggak disolder sama ground loh ya, ini pisah, ini cuman ini aja out sama in, groundnya nempel di pendingin, dijepit sama ini. Oke, terima kasih, matur suwun. Ditunggu saran dan kritiknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cus.